Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, masyarakat yang keluar masuk DKI Jakarta menggunakan kendaraan pribadi akan menjalani rapid test antigen secara acak. Reza mengatakan pengecekan secara acak untuk jalur darat tersebut dilakukan karena tidak memungkinkan untuk dilakukan secara keseluruhan. Pasalnya ada beberapa aktivitas masyarakat di wilayah Jabodetabek yang memang bisa hilir mudik ke Jakarta untuk bekerja. Rapid test antigen yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta tersebut, lanjut Ariza, akan disiapkan gratis oleh Pemprov DKI. Terkait teknis pelaksanaan dan titik lokasi pemeriksaan rapid test tersebut, lanjut Ariza, masih menunggu regulasi Kementerian Perhubungan untuk disesuaikan. Banyak orang yang memang bolak-balik hari-hari bekerja yang di Jakarta dan sebagainya. Rapid test antigen yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta akan disiapkan nantinya bersifat secara random. Terkait perjalanan darat dari luar kota ke Bandung dan sebagainya, itu nanti akan sedang koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, tutur ia.